Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer spesial bursa transfer pemain Liga 1 kembali hadir untuk Anda. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang klub Persela Lamongan yang telah resmi mengamankan tanda tangan bek asal Makedonia, Jasmin Mecinovic, untuk musim 2020. Tim kebanggaan warga Lamongan, Persela Lamongan, telah resmi mendatangkan seorang pemain asing asal Makedonia untuk melengkapi skuad Laskar Joko Tingkir tersebut. Dia adalah seorang sahabat Marko Simic, yaitu Jasmin Mecinovic. Jasmin Mecinovic sebelumnya direkomendasikan ke manajemen Persela Lamongan. Dia telah menjalani trial di Persela Lamongan kurang lebih selama sepekan terakhir. Pemain asing berkebangsaan Makedonia ini sudah menjalani medical check-up untuk mengisi slot di posisi bek tengah Persela Lamongan. Kualitas pemain berusia 29 tahun yang memiliki tinggi badan 194 cm tersebut juga dipantau dalam laga uji coba melawan Bali United akhir pekan kemarin. Sementara itu, salah satu pengurus Persela Lamongan, Agus Haryono, mengatakan penandatanganan kontrak Jasmin Mecinovic tinggal menunggu hasil tes kesehatan yang rencananya akan dilakukan hari ini. Dan setelah hasil tes kesehatan keluar, sang pemain Jasmin Mecinovic resmi dikontrak Persela Lamongan untuk mengarungi musim 2020. Sedangkan untuk nilai kontrak, manajemen Persela Lamongan menyebut bahwa hal itu sudah disepakati sebelum Jasmin Mecinovic didatangkan untuk trial di Persela. Seperti yang sudah diketahui, dari dua kali kesempatan tampil dalam uji coba melawan Bali United pada 1 dan 2 Februari lalu, bek asal Makedonia tersebut dinilai pelatih Neil Maizar bermain cukup apik. Kehadirannya membuat pertahanan Persela begitu solid. Dengan resmi datangnya Jasmin Mecinovic ke skuad Laskar Joko Tingkir, semoga pertahanan Persela Lamongan untuk musim 2020 akan semakin kuat dan Persela Lamongan bisa menjadi salah satu tim terbaik di Liga 1 musim 2020. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you!